hasil lengkap, semifinal, Vietnam Open 2024. Hari Sabtu, 14 September. Di semifinal ganda putra, wakil Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Cui Hi Chen, Peng Jianqin, dengan skor 24-22 dan 21-16 dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Raymond Patra akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Zi Weihe, Wang Jui Xuan, yang melaju ke final, setelah Takumi Nomura, Yuichi Shimogami, memutuskan untuk walkover. Rekor pertemuan, Raymond Patra dengan Zi Weihe, Wang Jui Xuan, 0-0. Di semifinal tunggal putra, pemain Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, harus kalah dari pemain Jepang, Shogo Ogawa, dengan skor 21-13, 18-21, dan 15-21 dalam durasi 58 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Shogo Ogawa akan melawan pemain Cina, Wang Zhengxing, yang melaju ke final setelah mengalahkan Jia Heng Jason Teh. Rekor pertemuan, Shogo Ogawa dengan Wang Zhengxing, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, berhasil melaju ke final Vietnam Open, setelah lawannya, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara, memutuskan untuk retire saat di game pertama, saat kedudukan skor 17-9. Sementara itu, di semifinal lainnya, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, juga berhasil lolos ke final, setelah lawannya, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, memutuskan untuk walkover. Dengan demikian, di sektor ganda campuran, terjadi All Indonesian Finals, yang mempertemukan Adnan Indah dengan Zaidan Jessica. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Adnan Indah. Di pertemuan terakhir mereka, di Indonesia Masters 2024, Adnan Indah berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-19. Di semifinal ganda putri, Mizuki Otake, Miu Takahashi, berhasil mengalahkan Ding Keyuan Luoyi. Dan Tidapron Klebyesun, Natamon Laisuan, berhasil menang atas ganda putri Chinese Taipei, Li Qichen, Lin Yen Yu. Selanjutnya, di babak final ganda putri, Mizuki Otake, Miu Takahashi, akan melawan Tidapron Klebyesun, Natamon Laisuan. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Nguyen Thuy Linh berhasil mengalahkan Lin Xiang Ti. Dan Kaoru Sugiyama berhasil menang atas pemain Cina, Dai Wang. Selanjutnya, di babak final tunggal putri, Nguyen Thuy Linh akan melawan Kaoru Sugiyama. Rekor pertemuan, 0-0.